Cara menyimpan nomor rekening tujuan pada Lipin by Mandiri. Nah, untuk teman-teman yang akan melakukan transaksi online di Lipin by Mandiri, wajib mengetahui cara menyimpan nomor rekening tujuan transfer untuk mempermudah proses transfer ke nomor rekening tersebut di kemudian harinya. Baik, caranya hanya bisa dilakukan dengan cara wajib melakukan transfer ke pemilik nomor rekening tersebut ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Setelah melakukan transaksi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada muncul pilihan simpan ke. Silakan teman-teman klik pilihan simpan ke. Kemudian, teman-teman boleh merubah dan menambah kata pada nama kontak tersebut. Jika sudah, silakan klik simpan sebagai kontak baru. Maka akan muncul notifikasi seperti ini. Nama berhasil disimpan. Nah, itulah bukti bahwa nomor rekening ini sudah tersimpan di Lipin by Mandiri ya teman-teman. Nanti ketika melakukan transaksi, teman-teman tidak harus memasukkan nomornya lagi, tetapi silakan tinggal memilih nama rekeningnya saja. Oke, demikian video tutorial cara menyimpan nomor rekening tujuan transfer pada Lipin by Mandiri. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Sukses semua.